Ngapain? Hah? Rame banget ngantri tahu. Penasaran sih, ini warung 8. Adanya di? Adanya di Seminyak. Seminyak ya? Iya. Bali. Mau makan apa sih? Makan soto. Soto apa? Sayang, malu deh ya. Ngantri, Yon. Kita ngantri. Oh, 8 tuh ini karena ini, sayang. Kita kelaparan malam-malam dan kata driver kita di sini ada soto enak. Yang enak, tapi ngantri. Tapi tempatnya di pinggir jalan, enggak apa-apa. Kita mau cobain. Yuk. Penasaran nih kenapa ngantri ya? Nanti kita kasih tahu. Tapi itu orang-orang pada bungkus soto juga, berarti emang enak. Coba ya, kita cobain. Cobain. Ya. Ketiga. Terima kasih. Halo, Pak. Halo. Itu soto ayam, itu ini apa? Soto ayam kari ayam. Oh, kari ayam, ini kari ayam. Selamat makan. Ini adalah warung 8. Soto ayam dan kari ayam ya, Bu ya. Ya, ingat enggak boleh banyak-banyak. Sambelnya. Coba makan dia dong. Aku macam gimana? Segar. Sarah. Makan. Hah? Makan. Enak ya? Makan. Terima kasih, beli. Penasaran, Jon. Sesedap apa? Gak mungkin gak sedap. Ya, buktinya ini yang ngantri tuh. Sayang. Siapa, Bu? Mama. Ayo makan. Gantian, Jon. Sekarang saya mau nyobain. Seger. Original banget soto ini. Wah. Oh, isinya ayam. Ini tomat. Lemari 3 pintu.
Di Jakarta tuh ada kayak gini pak, di deket Gandaria, Gandaria ya. Ini kayak ada cekernya gitu. Ada kayak gitu. Jadi seger. Kayak ada ceker. Seger jo. Katanya tadi bapak diet. Sudah ya. Saya nggak makan nasi. Oh ya tenang yuk makan. Bismillah. Ayamnya empuk. Apa? Ayamnya empuk banget. Jadi dicolek aja dia langsung copot. Misah gitu ya. Tempe goreng pakai kari. Ini yang banyak juga dipesan sama orang ya. Iya, yeah, betul. Dan dia nyobain. Saya nyobain dua. Soto ayam sama kari ini. Coba. Wah. Kenapa, John? Enak. Amazing. Rasanya bikin melek. Wah. Kayak ngelihat muka istri. Santan dong mukaku. Banyak santan enggak? Tapi segar, sumpah segar. Coba aku cobain ini ntar ya. Minta ya. Udah gak usah suap-suapan malu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cobain ayam. Udah tadi. Oh udah. Ini take yang kedua John. Soalnya tadi Ririn kayaknya takut gak kerekam. Jadi kita mesti retake. Vlog aja pakai retake. Gak apa-apa. Ayamnya empuk banget. Dicolek langsung copot. Kalau ini dapat tempe. Dapat tempe nih. Kalau soto? Kalau beli kari dapat tempe. Kalau beli soto dapat kuah. Garing. Enak ya? Enak. Gak yang antri banyak. Di sini bukanya berhubung ini new normal cuma sampai jam 10 kali ya. 10. Biasanya. Ayo udah ketawa. Biasanya sampai jam 12 jam 1, tapi jam 11 masih bisa, cuman digoyang-goyang dikit ya. Digoyang-goyang. Tergantung kalau kuahnya masih ada. Kalau yang mau berenang enggak ada kuahnya, minta sini. Makan yuk. Apa-apa, Bli. Ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau bukanya jam 5. Buka jam 5. Tutupnya kalau makan sini jam 10 aja sampai jam 10. Di atas jam 10 cuma. Dulu bisa take away. Dulu sebelum ada corona. Sampai jam 2 iya. Malam iya. Biasanya perkiraan ada berapa piring yang laku? Kadang sampai habis kalau pas rame malam senennya itu. Hah? Habis kadang. Habis? Iya. Gokil. Ada 500 piring? Lebih? Lebih ya. Ribuan? 1.500? 2.000? Gak ngitung. Gua gak ngitung? Iya. Ya capek kalau dihitung ya? Iya. Sukses beli? Iya. Berapa Pak Yuda? Makan banyak segitu cuma 70.000. 70.000. Berarti satu piringnya berapa? 13.000. 13.000. Oke. Okay. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Jadi. Tuh. Buat teman-teman. Ke warung 8. Yeay. Yeay. Oke, John. Gila. Wow, keringetan kita. Parah. Parah. Enak. Mohon maaf kalau shot pas makanannya sedikit karena kita ini YouTuber review makanan pemula. Jadi masih suka malu-malu gitu kalau di depan orang banyak. Lagi makan apa? Nasi tempong pink. Kalian harus banget cobain. Belum banyak sih kayaknya yang anak-anak Jakarta yang tahu. Atau teman-teman cobain deh. Ini harus cobain banget. Ini sumpah juara nih. Cuminya. Mau cumi kok? Enggak, telur. Kamu lauknya apa aja sayang? Tahu tempe. Ikan asin, ayam, limpa, cabai penyet, telur, cumi. Ini sayang? Aku ikan laut. Mari kita makan. Tahu tempe ikan asin sambal. Ya, silakan. Makan, udah makan. Saya yang bareng-bareng aja di di apa?
di makan dulu dengan kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sambelnya, tumpahin aja langsung Jon. Dan juara sambelnya. Sambelnya juara. Juara kan? Sambelnya. Teksturnya seger. Asam pedasnya tuh ada. Banget. Dan di sini tuh ayamnya tuh digoreng kering banget, jadi kayak crunchy gitu kan. Cuminya juara, sambelnya juara. Dan ini juga. Aku bakal nambah sambelnya kayaknya sih. Ini sambel apa? Manas. Makanya kalian kalau ke Bali itu sewa mobil sampai Yuda. Ah. Dikasih tahu semua tempat makan enak. Nanti ya, kalian cek Instagramku deh. Nanti aku tag. Nanti kalau yang merasa belum kenal, nanti saya kenalin Pak Yuda kayak gimana orangnya. Siapa di sini yang suka makan rempah? Gawat sih, gawat banget. Tempenya gawat. Boleh nih. Satu doang kok. Kok bisa? Pipiku gede banget. Ya Allah. Aku juga. Naik John. Jadi ya, aku nggak ngerti kenapa ini bisa enak banget. Seger. Ih gila beneran deh. Waduh. Sampai keringetan loh dia loh. Ada paru. Aduh, udah deh. Oh, muka kita udah agak-agak gosong nih kayaknya filternya nih. Kameranya enggak tahu bener. Mohon maaf, handphone ini tidak ada filternya. Muka saya berarti yang agak kita gosong. Oke, kita udah di kamu aja saya. Oke, kita udah di airport. Kita mau pamitan sampai Yuda dan Bali. Iya. Semoga nanti kita kesini lagi dan Pak Yuda bisa mencarikan gitu ya Pak ya. Amin. Pak Yuda, terima kasih banyak Pak Yuda. Sehat-sehat. Terima kasih juga. Salam buat istri dan anak. Ya, nah, buat teman-teman kalau ke Bali butuh kendaraan, butuh informasi, butuh kuliner, Pak Yuda orangnya gokil. Semua ya. Makanan-makanan yang kita bikin di vlog kita itu semuanya dari Pak Yuda. Pak Yuda adalah orang yang tepat. Wow. Ya udah. Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, like, share. Kalau enggak suka, ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita enggak paksa. Penting di like aja. Ya kita enggak paksa. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.